3 ya. Oke. Tuh. 1 2 3. Aku ambil. Oke, 1 2 3. Tim SAR Ditsabara dan Basarnas Provinsi Sumatera Utara beserta personil Polsek Muara Batang Gadis berhasil menemukan korban hanyut di AEK Parlampungan sekitar wilayah Siulangaling. Berhasil evakuasi 2 jenazah sekaligus. Terima kasih. Tim gabungan. Yang ini aja mundur kan? Iya, mana apanya? Apa? Oh, apa? Kau apa ini? Ke situ dulu. Ikat aja dulu di situ. Ikat dulu nanti ya. Awas lanjut ke bawah. Enggak usah jauh kali ke belakang, di sini aja ikat. Tara, sabar. Oke, Pak. Bang, tarik kan plastik ini, Bang. Biar direndam, dicuci. Udah nyangkut, Pak. Saya. Hah? Ini, Pak. Tolong dulu lepas ini. Pak. Ini saya kasihkan ke abang itu. Tetap mencari yang di Natal, makanya saya sampaikan tadi sebagian personil kita baik Basarnas, BNPB dan BPBD itu tetap standby di air Natal. Kemudian yang di MBG juga tetap standby di Polsek Muara Batang Gadis. Mengenai status transisi ini, di pedoman penetapan status keadaan darurat bencana tahun 2016 ada 3 status keadaan darurat bencana. Yang pertama siaga darurat, yang kedua tanggap darurat, yang ketiga transisi darurat pemulihan. Ketika melihat kondisi di lapangan dan juga hasil kaji cepat dari TEC dari seluruh sektor, apakah bencana sudah menurun eskalasinya dan juga kegiatan pencarian penyelamatan sudah bisa dihentikan atau sudah mulai menurun, maka bisa ditetapkan status transisi darurat pemulihan. Namun masih adanya beberapa warga yang mengungsi karena rumahnya rusak berat dan hancur. Nah ini tentunya dalam status transisi darurat pemulihan ini masih menjadi status darurat dan harus diperhatikan juga kebutuhan dasarnya. Kemudian juga harus diperhitungkan dan diperhatikan nanti huniannya bagi masyarakat yang rumahnya hancur. Yang kedua, pembersihan lokasi, baik itu rumah dan lokasi terdampak. Yang ketiga, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sambil nantinya melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan konstruksi di pasca bencana.